Pengguna jalan pintas Rawang teruja melalui jalan ini yang mula dibuka Rabu lalu yang dihamparkan dengan panorama indah hutan Taman Warisan Selangor. Jambatan sepanjang 9 km yang menghubungkan Rawang ke Serendah itu berada pada ketinggian 58.2 meter dari aras tanah yang merupakan jambatan tertinggi di Malaysia. Tinjauan kru RTM Selangor mendapati orang ramai teruja melihat pemandangan apabila banyak kenderaan yang berhenti untuk merakam gambar di atas jambatan berkenaan. Jalan pintas ini adalah mercu tanda unik dalam sejarah pembinaan jalan raya kerana pengguna seakan-akan membelah kabus apabila memandu pada waktu pagi dan selepas hujan. Seronok, rasa bangga. Jadi tinggal kat Rawang lah. Ini merupakan jabatan yang tertinggi kat Malaysia. Sebab sebelum ni jalan bawah tu biasa jam lah. Jadi bila dah ada jambatan ni rasa selesa lah. Kami dah pergi dah turun bawah dan patah balik datang lagi sekali tu. So it's memanglah natural kan sebab keadaan semua kan cantik. So memang the weather also okay then kira okay memang selesa lah. Lagipun dekat lah transport nak pergi Rawang pun dekat, nak pergi Selayang pun easy lah. Rasa macam best lah kan. Viral sekarang kan, dengan viral benda ni kan. Dekat lah dengan rumah kot. Jalan pintas balik rumah kot. Sementara itu, Ketua UMNO Bahagian Selayang yang juga Adun Kuang, Dato' Abdul Syukur Idrus berkata, dalam teruja menerima kemudahan infrastruktur ini, pengguna perlu mengutamakan keselamatan. Ini kerana apabila ramai pengguna memberhentikan kenderaan mereka di laluan kecemasan untuk melihat panorama dari atas jambatan berkenaan, ia boleh membahayakan pengguna yang lain. Justeru Jabatan Kerja Raya perlu meletakkan papan tanda amaran melarang kenderaan berhenti di laluan kecemasan untuk mengambil gambar. Maka itu perlu ada papan-papan tanda dibuat oleh pihak JKR untuk memberikan amaran kepada pengguna, khususnya dalam memastikan bahawa pengguna-pengguna, keselamatan pengguna harus diutamakan. Dan papan-papan tanda harus dilengkapi dengan memberikan amaran kepada pengguna khususnya. Dan ianya harus menjadi panduan dan juga harus menjadi ikutan oleh pengguna. Lebih 30,000 pengguna kenderaan bakal menikmati akses lebih sempurna dengan pembukaan jalan pintas ini yang secara tidak langsung mengatasi masalah kesesakan teruk terutama pada waktu puncak. Pembinaan jajaran dua lorong sehal itu juga memendekkan perjalanan dari Serendah ke Pusat Bandar Raya Kuala Lumpur pada waktu puncak dari 2 jam kepada 30 minit.